Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi bayani suwaril mumkinati fil qudwati. Faslun adapun ini yaitu satu fasal fi bayani pada menjelaskan aswari masalah-masalah gambaran-gambaran al-mumkinati yang dapat yang bisa fil qudwati pada bermakmum suwarul qudwati al-mumkinati min haythu hiya tis'un. Suwarul qudwati adapun gambaran-gambaran bermakmum al-mumkinati yang mungkin, yang bisa min haythu hiya dari sekira-kira dia bermakmum, yakni dari hakikatnya. Tis'un yaitu ada 9 gambaran. Tasihu fi khamsatin, asah bermakmum fi khamsin, ya, pada 5 gambaran. Ahaduha adapun pertamanya dari 5, qudwatu rajulin bi rajulin, yaitu bermakmumnya laki-laki dengan imamnya laki-laki. Wasaniha dan adapun yang keduanya, qudwatu mra'atin bi rajulin, yaitu bermakmumnya perempuan dengan imamnya laki-laki. Wasalisuha adapun yang ketiganya, qudwatu khunsa bi rajulin, yaitu bermakmumnya banci dengan imamnya laki-laki. Warabi'uha dan adapun yang keempatnya, qudwatu mra'atin, yaitu bermakmumnya perempuan, bi khunsa dengan imamnya banci. Wa khamisuha qudwatu mra'atin bi mra'atin, yaitu bermakmumnya perempuan dengan imamnya perempuan. Watabtulu fi arba'in dan batal bermakmum pada 4 gambaran. Al-awwalu adapun yang pertamanya, qudwatu rajulin bimra'atin, yaitu bermakmumnya laki-laki dengan imam perempuan. Fala yasihu qatida'uhu biha, maka tidak sah oleh mengikutnya laki-laki dengan perempuan. Li'anna syartal iqtida'i an la yakunal imamu an qasa minal ma'mumi, karena bahwa syarat bermakmum itu yaitu bahwa tidak ada oleh imam, yaitu lebih kurang, lebih rendah ketimbang dari makmum. Bil unusati dengan jenis kelamin perempuankah, awil khunusati atau banci.
li khabar Ibn Majah, dalilnya karena ada hadis riwayat Imam Ibn Majah, la ta'umman imra'atun rajulan, jangan mengimami oleh perempuan akan orang laki-laki. Wasani adapun yang keduanya, qudwatu rajulin bi khunsa, yaitu mengikutnya laki-laki dengan imamnya banci. Fala yasihu qatida'uhu bihi, maka tidak sah oleh mengikutnya laki-laki dengan imam banci. Linaqsil imami anil makmum, karena kurangnya imam daripada si makmum. Wasalisu adapun yang ketiganya, qudwatu khunsa bimra'atin, yaitu mengikutnya banci dengan imamnya perempuan. Fala yasihu qtida'uhu biha, maka tidak sah oleh mengikutnya si banci dengan perempuan. Lidhalika, alasannya karena yang demikian itu kurangnya imam dari makmum. Wali annal mar'ata la tasihu imamatuha illa limisliha yaqinan, dan karena bahwa perempuan itu tidak sah oleh mengimaminya perempuan kecuali sah bagi semacamnya perempuan dengan yakin sejenisnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan jaya oleh satu bangsa yang menyerahkan akan urusan mereka pada perempuan. Warabi'u qudwatu khunsa bi khunsa, adapun yang keempat yaitu mengikutnya banci dengan imamnya banci. Fala yasihu qtida'uhu bimislihi, maka tidak sah oleh mengikutnya banci dengan semisalnya banci. Bal yasihu bidunihi yaqinan, bahkan sah oleh mengikut dengan selain banci dengan yakin. Li jawazi kaunil ma'mumi rajulan wal imami unsa, karena boleh jadi keadaan makmumnya yaitu laki-laki sedangkan imamnya yaitu perempuan. Wa yasihu ma'al karohati iqtida'u rajulin bi khunsan ittadhahat dhukuratuhu, dan sah disertai makruh oleh mengikutnya laki-laki dengan imam banci yang telah jelas oleh kelaki-lakiannya banci. Waqtida'u khunsan ittadhahat unusatuhu bi unsa, dan sah mengikutnya banci yang jelas oleh keperempuannya si banci biunsa dengan imamnya perempuan. Qala Ibnu Hajarin, berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami fi Fathil Jawad, dalam kitab Fathul Jawad, fal khunsal muqtadi bil mar'ati yahtamilu dhukuratahu, maka adapun banci yang bermakmum kepada perempuan yaitu boleh jadi si banci itu akan laki-lakinya banci.
wal muqtada bihi rajulu yahtamilu unu satahu. Wal muqtada bihi ar-rajulu, begitu. Dan bagaimana bunyinya? Benar. Wal muqtada bihi ar-rajulu, dan yang diikuti dengan banci yaitu laki-laki, yang boleh jadi akan ke perempuannya. Wa fil khunsa bil khunsa, dan pada banci dengan banci, yahtamilu yaitu boleh jadi, unusatal imami akan keperempuanan imam, wadukuratal makmum dan laki-lakinya makmum. Amaktida'ul mar'ati bil kulli waqtida'ul khunsa warrajuli birrajuli fasahihun. Adapun bermakmumnya perempuan dengan imam dengan semuanya, dan bermakmumnya banci dan laki-laki dengan imam laki-laki, maka yaitu sah idla mahdhura, karena tidak ada yang dilarang. Intaha, selesai qalam nuhajan. Wallahu a'lam. Ada cara ini ya? Ada cara. Baik. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menjelaskan tentang gambaran-gambaran bermakmum, mana yang sah, mana yang tidak sah, terkait satu daripada 12 persyaratan bermakmum. Kan ada 12. Di antara syaratnya, kalau pengen sah, imamnya jangan ampe lebih rendah daripada makmum. Imam itu kudu lebih tinggi daripada makmum. Sebab kalau imamnya lebih rendah daripada makmum, ni imam ni dijorokin mulu, akhirnya keputusannya salah mulu, salah begini orangnya. Ganti ya, ini ngaji fikih bukan ngaji politik. Ganti Bang Adi mah. Saudara sekalian, karena itu kalau pengen tahu hakikat bermakmum dari sisi syarat ini, jumlah bermakmum ada 9. 9 macam gambaran. Dari 9 itu terbagi 2. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah jumlahnya ada 5, yang kagak sah jumlahnya 4. 5 tambah 4 9. Begitu. Inilah 9 gambar rupa, yakni masalah-masalah bermakmum. Ada 9 masalah. 5 sah, 4 kagak sah. Ini mah sebetulnya zahir, tapi Safinatun Najah tuh ngajarin kita biar lebih jelas. Kitabnya kecil tapi luas. Kata beliau, gambaran-gambaran bermakmum yang mungkin sah mungkin tidak, kita nggak ngomongin dari sisi sah, total generalnya ada 9 macam. Yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Yakni yang 9 terbagi 2.
Yang sah ada 5, yang kagak sah ada 4. Ini gampang. Mana yang sah? 1. Laki-laki bermakmum kepada imamnya laki-laki. Kan sejenis. Sama. Ini karena syaratnya yang penting jangan lebih kur. Kalau sama enggak apa-apa. Maka orang laki bermakmum imamnya laki-laki, maka sholatnya sah karena imamnya enggak kurangan dari makmum, masih sama. Begitu. 2. Ini gampang haji ini. 2. Perempuan bermakmum kepada imam laki-laki sah. Ada perempuan ngikut sama laki-laki di masjid ke, enggak apa-apa, sah. Sebab imamnya enggak lebih kurang, bahkan lebih tinggi. Laki-laki tuh rambutnya pendek, otaknya panjang. Perempuan mah rambutnya panjang, pikirannya pendek. Begitu. Perempuan. Lihat aja perempuan tuh. Waktu nikah nangis. Seneng. Nangis. Waktu cerai nangis. Jadi mana seneng, mana susah, sama. Tuh perempuan. Begitu. Begitu. Yang ketiga, banci. Banci itu memiliki 2 jenis, 2 alat kelamin. Banci bermakmum kepada laki-laki. Ini sah. Sebab andai banci itu laki-laki, kayak nomor 1, yaitu laki-laki ngikut es. Andai banci ini perempuan, kayak nomor 2, maka esah adanya. Begitu. 3. 4. Perempuan ngikut imamnya banci. 4. Andai itu imam perempuan, sah. Perempuan ikut. Andai perempuan itu si banci laki-laki, itu kayak nomor 2. Begitu. Yang enak nomor 5, ini nomor 4. Ya, tapi kan yai ngarangnya kan seingat bagaimana beliau menulis. Jadi banci di nomor 5 kalau saudara ngarang. Jadi enak nyebutnya. Kelimanya perempuan ngikut perempuan. Sejen, enggak apa-apa. Kalau dibalik lebih enak neranginnya. Begitu. Perempuan ikut banci. Jadi kalaupun andai imamnya ini si banci ini laki-laki, berarti kayak nomor 2. Tapi kalau si banci ini perempuan, kayak nomor 4. Begitu caranya. Tapi kan ya namanya yai kan ngarang kan. Begitu susah ya kan. Kalau ngeritik kan gampang ya kan. Begitu. Hah? Oh, tangkep. Iya, jangan kritik, jangan. Usul aja bagaimana supaya Anies 2024 jadi presiden. Usul aja. Jangan kritik. Iya, siapa ke dah. Yang penting mah yang cakap jadi pemimpin. Begitu. Tuh begitu, saudara. 5 tuh sah. Tuh begitu. Karena 9 dikurangi 5, sisanya 4. Begitu.
Mana yang empat tidak sah, yakni batal. Mana nih? Pertama, laki-laki bermakmum kepada imam perempuan, enggak sah. Laki-laki ngikut perempuan, enggak sah. Fala yasihu qtida'uhu biha, kagak sah makmum si laki ama imam perempuan. Kenapa? Karena di antara syarat berjamaah, imamnya jangan kurangan dari makmum, baik dari jenis kelamin laki-laki atau banci, enggak boleh. Di samping itu ada hadis riwayat Ibnu Majah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gamblang, la ta'ummanna imra'atun rajulan, jangan sekali-kali perempuan jadi imam laki-laki. Jangan. Jangan. Begitu. Perempuan jangan ngimamin. Makanya di negara juga ada namanya kartu keluarga. Kartu keluarga. Begitu. Kartu keluarga. Judulnya sih kartu. Isinya sih lembaran. Bukan kartu. Hah? Kalau kartu itu kotak. Itu mah bukan kartu. Lembaran. Tapi udah judul dah, terserah. Kartu keluarga. Itu kepala rumah tangga tuh laki-laki. Mestinya. Cuman tulisannya doang. Yang jadi kepala perempuan. Akhirnya laki-laki gak bisa berbuat apa-apa. Orang karena dia yang megang begitu, jadi susah yang kayak begitu. Belum juga nyampe rumah tuh gajian, udah ditangkep. Emang ada begitu? Saya curiga ini dengan nyengir-nyengirnya ini. Waduh, udah dibilang perempuan jangan jadi im, susah. Laki-laki yang jadi im, sah. Ini enggak sah, jadinya begitu. Jadi kudu nyetor. Begitu ada timer gitu. Wah, repot gitu. Itu enggak sah. Dua, yang enggak sah, laki-laki bermakmum sama banci. Karena kayak pertama, bisa jadi imamnya perempuan. Ini berbicara begini kayak begitu. Begitu. Ngambil sisi begitu. Karena imamnya kurang. Kalau makmum tulen laki-laki, imam ini diragukan kelaki-lakiannya. Begitu. Kalaulah di akhirat laki-laki, beres. Kalau perempuan, enggak sah. Maka ngambil tidak sah. Untuk jaga-jaga. Begitu. Jaga-jaga. Begitu. Dua itu yang gak sah. Tiga, banci ikut imamnya perempuan, enggak sah. Karena dimungkinkan si banci yang jadi makmum laki-laki. Begitu. Maka laki-laki ikut perempuan tidak sah. Sedangkan perempuan bisa sah ngimamin bila sama-sama perempuan. Enggak apa-apa. Begitu. Di samping itu ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Imam Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'at.
tidak akan jaya satu bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya ame perempuan. Amerika, negara yang tidak Islami, tahu dari tahun dal sampai detik ini enggak ada presidennya perempuan. Dulu Clinton punya bini nyalon, kagak dipilih. Karena dia paham sama ajaran Nabi Muhammad. Kalau diserai nama perempuan, acak-acakan. Urusan tuh, acak-acakan. Maka jangan sampai ada imam laki-laki manut sama makmum perempuan. Nurut aja sama emaknya. Ini repot. Kalau kayak begini, jangan dicat. Itu susah. Jadi imamnya ada dua nantinya. Jadi dulu ada raja di Persia namanya Kisra. Raja, nama rajanya Anushirwan. Di Persia, Islam tuh dihadapkan oleh dua kerajaan adikuasa. Kerajaan Digjaya. Satu di barat namanya Romawi, kerajaannya Kaisar. Satu di timur namanya Kisra, Kisra. Rajanya nama Kisra itu bukan nama raja, gelar. Kerajaan Indonesia presiden gitu. Kisra, nama aslinya Kisra-nya Anushirwan. Waktu Anushirwan mati, ditanya siapa rajanya sesudah Anushirwan, anak perempuannya. Kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ndak bakalan jaya negeri yang diserahkan kepemimpinannya ama perempuan. Itu negara hancur akhirnya kalau ama perempuan begitu susah begitu. Nanti presidennya lagi di mana, panggil lakinya, kudu nurut begitu. Dajak tidur jangan ganggu, dia kagak bisa perempuan. Maka perempuan enggak boleh jadi imam, jadi imam begitu. Tapi kalau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, masih bawahan, masih boleh. Imam tuh maksudnya imamul a'zam, pimpinan tinggi dalam satu negara. Jangan. Kalau repot. Nanti bakal banyak perusahaan BUMN dijual, kebeli lagi kagak. Beneran. Begitu. Perempuan. Repot. Jangan. Begitu. Jangankan pemimpin, wakil pemimpin namanya wakil rakyat. Bila ketua umumnya perempuan, ketuanya repot. Enggak berani mengkritik. Itu begitu. Begitu. Jadi dalam sholat tuh gambaran. Perempuan nih, jangan ngimamin. Kalau anak kita tuh 7 tahun imam sama bini kita, latihan. Itu mah. Kalau esah mah kagak. Wong laki-laki bermakmum sama perempuan gak bisa. Laki-laki kudu jadi pemimpin. Kudu. Laki-laki itu. Begitu. Jadi pemimpin. Keempat, tidak sah juga banci bermakmum sama imam banci. Enggak sah. Kenapa? Sebab boleh jadi banci yang jadi makmum laki, banci yang jadi imam dibalik sama aja. Karena kita harus jaga-jaga di akhirat, cari kemungkinan yang bakal terburuk jangan. Begitu. Mumpung di dunia jangan ikut. Begitu. Jangan ikut.
Bagaimana kalau udah jelas si banci ini udah jelas laki-laki, sah tapi makruh. Begitu. Oh, jelas. Begitu. Kita orang laki-laki nih, tulen lahir satu kelamin ama yang lahir dua kelamin, tapi laki-laki. Sah karena udah jel tapi makruh. Kata Ibnu Hajar Al-Haitami, kenapa tuh banci enggak sah? Mungkin saja banci yang jadi makmum laki, banci yang jadi imam dibalik, sama saja. Adapun perempuan ikut laki-laki, perempuan ikut banci, perempuan ikut perempuan, itu sah, enggak ngaruh. Andai laki-laki jadi perempuan sah, banci perempuan sah, mau mana aja sah. Begitu juga banci ikut laki-laki, itu sah. Andai banci perempuan sah, andai banci laki-laki sah. Perempuan laki-laki ikut laki-laki tulen, dua-duanya tulen, sah. Maka jumlahnya total general ada 9. Dibagi 2, ada yang sah, ada yang kagak sah. Yang sah 5, yang kagak sah 4. Begitu doang tuh ngaji malam ini. Dah enggak boleh banyak-banyak. Segini aja. Dan katanya enggak boleh ada tanya jawab. Diizinin Bang Adus tanya jawab ini. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Jadi malam ini doa saja, malam ini langsung. Juan doa, sini kamu. Enggak boleh. Begitu, enggak boleh. Ini yang ngelarang masalahnya banci, enggak boleh ikut banci. Bismillahirrahmanirrahim.